Jadi kan saya katakan sampai saat ini tidak ada kata dari beliau, WA dari beliau, telepon dari beliau yang mengatakan beliau batal pulang. Saya bertanggung jawab kepada umat Islam bahwa sampai hari ini tidak ada kalimat, tidak ada SMS, tidak ada telepon dari beliau yang mengatakan beliau batal pulang. Oleh karenanya kami masih yakin beliau akan pulang ke Indonesia.